Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamidan lillah wa nusallian ala rasulillah Wa la hawla quwata illa billah Amma ba'd Pemirsa kurma Kuryah Ramadan rahimakumullah Kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita masih dipertemukan dengan bulan mulia Bulan suci Ramadan tahun ini kita berharap semoga puasa kita dan seluruh amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga doa-doa kita dikabulkan sehingga kemudian kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam diturunkan kepada manusia dengan aturan yang sempurna. Islam telah mengatur perkara ibadah, muamalah hingga bernegara. Islam tidak hanya menentukan kita bagaimana kita berpuasa, namun Islam juga telah memberikan panduan bagaimana membangun sebuah peradaban. Dan dalam sejarahnya, Islam telah berhasil mewujudkan peradaban yang agung selama puluhan abad. Nah, di balik peradaban mulia itu tentu tidak terlepas dari sosok pemimpin. Pemimpin yang di dalam Islam yang kita kenal dengan sebutan khalifah atau sebutan lain adalah Amirul Mukminin. Nah, ternyata sepanjang 13 abad peradaban itu Islam tidak hanya mampu mewujudkan kesejahteraan, namun juga telah mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik di masa itu. Sebut saja misalnya adalah Khalifah Umar bin Khattab yang harum namanya kita kenal hingga hari ini. Pemirsa Kurma, kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita kilas balik, mengapa Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pemimpin yang terbaik? Yang pertama adalah karena sikap kesatria yang telah ditunjukkan sejak awal beliau memeluk Islam. Umar langsung menampilkan keislamannya secara terbuka. Bahkan beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, demi Allah, Mulai hari ini kita tidak menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi lagi. Walhasil pada saat itu umat Islam semakin kuat. Pasca masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, para sahabat semakin percaya diri dan sejak itulah dakwah Islam menunjukkan tajinya di kalangan orang-orang Quraisy pada saat itu dan bahkan bisa dikatakan inilah berkah yang pertama atas keislaman Umar bin Khattab. Saudaraku rahimakumullah Ketika Umar bin Khattab dibaiat kaum muslimin untuk menjadi khalifah berikutnya menggantikan sahabatnya Abu Bakar rahimahumullah taala, Umar pun semakin menunjukkan sifat kesatria dan pemberani. Namun ternyata sifatnya itu tidak membawa beliau menjadi orang yang jumawa. Bahkan satu hari Umar pernah menyampaikan khutbah dan dalam khutbahnya Umar berkata, "Wahai manusia, siapapun antara kalian melihat ke kebengkokan dalam diriku," maka biarkanlah dia meluruskan kebengkokan itu meskipun dengan pedangnya sekalipun itulah sikap Umar ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ia menjadi seorang pemimpin yang bijaksana Umar mengerti dan sadar betul atas pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kepemimpinannya itu kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imam ra'in wa huwa mas'ulun an bahwa seorang imam itu adalah pemimpin dan akan kelak dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan atas rakyatnya. Pemirsa kurma, kuliah Ramadan rahimakumullah. Selain sikap kesatria dan rendah hati Umar, sikap hidup sederhananya pun menjadi teladan sepanjang masa. Umar seakan mengharamkan bagi dirinya segala kemewahan, Beliau melakukan itu dengan penuh dengan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin sehingga menjadikan beliau lebih mementingkan rakyatnya dibanding dirinya sendiri. Umar menjadi orang yang pertama merasakan lapar dan pun terakhir merasakan kenyang di antara rakyatnya. Beliau mengungkapkan bagaimana mungkin aku bisa peduli terhadap nasib manusia jika aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Itulah sosok Umar dengan berbagai kebesaran jiwa dan kepimpinannya, bahkan layak dianggap sebagai pemimpin yang terbaik. Namun Umar bin Khattab masih merasa dirinya adalah bukan orang yang terbaik. Saudaraku rahimakumullah, sebagaimana Khalifah Umar, seorang pemimpin sejatinya memiliki kesadaran bahwa cara menebarkan keadilan itu hanya bisa diraih dengan satu cara, yakni ketika menerapkan Islam secara kafah dalam menjalankan pemerintahannya. Hanya dengan cara itulah Allah akan turunkan keberkahan pada suatu negeri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Araf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kazabu, fa aghaznahum bima kanu yakzibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit, dan berkah dari bumi. Tetapi ternyata jika mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Saudaraku rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu ka min imaratil sibyan was-sufaha Ya Allah, sungguh kami telah berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh. Terakhir, Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa pemimpin seperti Umar, insya Allah mampu kita akan wujudkan kembali. Jika kita kembali ke dalam sistem Islam, dengan kata lain, mustahil akan lahir sosok pemimpin terbaik sebagaimana Khalifah Umar jika kita meninggalkan sistem Islam. Demikian, semoga dapat mengukuhkan perjuangan kita untuk mewujudkan pemimpin yang adil dan sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.